Sementara itu, sejumlah pemuda dan mahasiswa Makassar kemarin mendeklarasikan Front Gerakan Makassar Gempur Malaysia. Deklarasi ini menyusul tidak jelasnya penyelesaian secara diplomatik sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia di perairan Sulawesi. Deklarasi Front Gerakan Makassar Gempur Malaysia ini diikuti dengan pendirian posko relawan untuk memprotes Malaysia. Deklarasi yang diprakarsai pemuda dan aktivis mahasiswa bersama sejumlah akademisi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak tegasnya pemerintah Indonesia menyikapi sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia hingga kedaulatan Indonesia terinjak-injak. Selain itu, para deklarator juga khawatir Pulau Ambalat yang berada di perairan Sulawesi mengalami nasib sama dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah diambil Malaysia. Mereka juga mendesak pemerintah berani melakukan konfrontasi dan menyatakan perang dengan Malaysia. Bahkan front ini melalui posko berkantor di Jalan Raya Tulangi, Makassar, juga hendak merekrut relawan yang dipersiapkan untuk bertempur dengan Malaysia. Iwan Taruna melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui perkembangan di perairan Ambalat, kami akan menghubungi staf Kepala Staf Gugus Tempur Armatim, Kolonel Laut Marsetio. Selamat pagi, Pak Marsetio. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Marsetio, bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana situasi terakhir di perairan Ambalat saat ini, Pak? Jadi memang kemarin, sore kemarin, tepatnya sekitar mulai pagi, ada kita temukan lagi pelanggaran yang dilaksanakan oleh dua kapal, pelangi satu kapal TLDM Malaysia yang bernama yaitu KD Kepah. Kemudian kapal tersebut juga dilengkapi dengan tidak lama kemudian muncul kapal tundanya, yaitu saya ulangi, pada secara kronologis adalah pada pukul 10.25 ada satu kapal dari TLDM yaitu KD Kerambit 43 memasuki wilayah yang diklaim oleh mereka. Kemudian kita melaksanakan kontak melalui radio pada KD Kerambit 43 tersebut. Selanjutnya kedua kapal perang menyatakan bahwasanya wilayah ini adalah wilayah Malaysia. Kemudian kita menyatakan bahwasanya wilayah ini adalah wilayah Indonesia. Yeah. Namun demikian akhirnya kedua kapal tersebut terutama dari Malaysia telah lapor kepada komando atasnya menyatakan bahwasanya karena wilayah ini masih ya ada unsur kita untuk melakukan patroli bersama. Ya, Pak Marsetio, kapal perang Malaysia juga sama-sama berada di perairan Ambalat saat ini. Apakah tidak akan terjadi kontak fisik dengan pihak Malaysia untuk saat-saat ini seperti ini? Sebetulnya untuk kontak fisik atau kontak terbuka kita hindari. Dua kapal sebenarnya masing-masing angkatan perang kita memiliki apa yang disebut dengan rule of engagement atau aturan pelibatan pada masa damai dalam menghadapi suatu kapal perang maupun pesawat udara asing. Untuk itu maka kita sebetulnya unsur-unsur yang berada di bagus pula tim melaksanakan kehadiran di laut dalam rangka memberikan dampak penangkalan dan menjaga integritas wilayah kedaulatan NKRI. Ya Pak, dengan semakin meningkatnya situasi yang semakin memanas di kawasan Ambalat tersebut, apakah ada rencana untuk menambah armada pasukan, Pak? Sebetulnya kita kehadiran kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut, khususnya dari jajaran armada RI Kawasan Timur, semata-mata ditujukan dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum laut. Tentunya penambahan kekuatan juga kita lihat perkembangan eskalasinya, namun semata-mata kita tidak menghindari adanya konflik terbuka. Jadi semua dengan harapan dapat diselesaikan secara diplomasi. Ya Pak, maksudnya apakah sampai saat ini sudah ada kejelasan mengenai pembangunan mercusuar di Karang Unarang yang sempat terhenti saat ini pembangunannya karena dalam rangka diplomasi kita dengan Malaysia? Untuk sementara kedua kapal kita yaitu kapal Takbut dan Ponton tetap berada di Karang Unarang. Artinya kita tetap berada di sana dan kita tetap akan meneruskan pembangunan mercusuar itu. Karena mercusuar tersebut kita bangun berada di wilayah NKRI. Okay. Dan dapat kami sampaikan pada para pemirsa bahwasanya saat ini kami juga sedang patroli di wilayah sekitar Karang Unarang dan kelihatannya sejak malam hari kedua kapal dari TLD Malaysia mereka sudah meninggalkan perairan yang diklaim oleh mereka. Baik Pak. Pak Mas Tio, hari ini masih berada di atas kapal Pak ya? Apa rencana Bapak? Oh kita tetap Mas.